Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Muhammad Isro. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya verifikasi setoran dari Google. Oke, mungkin dari teman-teman yang sudah channelnya dimonetisasi, teman-teman pasti akan mendaftarkan rekening kita ke Google AdSense ya. Nah, terus biasanya itu di Google AdSense itu sesudah kita mendaftarkan nomor rekening kita, biasanya itu dari Google AdSense-nya itu meminta carilah setoran sejumlah kurang dari Rp1.000 pada atau sekitar tanggal yang teman-teman misalkan mau ngedaftarinnya itu tanggal 15 nih. Contoh ini saya itu dimasukkan nomor rekening teman-teman. Lalu biasanya itu minta verifikasi ya setoran dari Google. Nah ini teman-teman kalau misalkan sudah didaftarkan nomor rekening buat pencairan dana dari Google AdSense, ditunggu dulu 1-2 hari. Setelah itu teman-teman masuk ke mobile banking ya. Contoh di sini saya menggunakan mobile banking Artagraha ya. Oke. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan saja atau tinggal masuk ke mobile banking teman-teman, misalnya BCA, BRI dan lain-lain. Oke, ini saya skip dulu. Nah, setelah masukkan, biasanya ini saya akan login. Nah, di sini tadinya ini saya nunggu dulu buat dari Google-nya itu mengirimkan transferan atau setoran kurang dari 1.000. Nah, di sini total awalnya itu saya itu 15.000. Nah, ini bisa dicek udah 16.000, 12,17 rupiah ya. Oke, caranya bagaimana melihat yang ini, sorry, melihat setoran berjumlah kurang dari 1.000 masukan ya. Di sini itu ada contohnya misalkan 100. Pertama-tama teman-teman mutasikan dulu di mobile banking ya, mutasi rekening. Contoh ini saya menggunakan Artagraha. Ini saya ngedaftarin rekening saya di Google AdSense itu di tanggal 15, berarti tanggal 15. Lalu masukkan kode PIN ya. Ini saja dan setelah dimasukkan kode PIN, lalu kita bisa saja cek. Nah, di sini bisa dilihat saldo awal saya itu dari awal mendaftarkan nomor rekening saya ke Google AdSense itu saldo awal saya itu 15.025.17. Nah, ini kita bisa lihat ada transferan dari Google Asia Pasifik ya sebesar 987. Nah, nanti angka ini yang transferan dari Google ini kita masukkan ke yang ini nih, verifikasi setoran dari Google. Oke, kurang dari 1.000. Saldo awalnya 15.025 rupiah ya. Nah, ini ditambah yang tadi jadi 16.000 0,12,17 rupiah. Nah, ini 987 ini kita masukkan ke yang di ini nih, verifikasi setoran. Kita klik saja. Tadi itu 987. Kita klik saja teman-teman 987. Kita cari. Nah, 997. 987. 987 kita cari. Nah, 98. Nah, ini setelah teman-teman daftarin, contoh ini saya daftarin nomor rekening saya di tanggal 15 Maret, ditunggu 2 hari dan sudah masuk transferan dari Google AdSense ya. Oke, ini yang 987 ini kita masukkan ke yang ini verifikasi, lalu kita verifikasi. Oke. Nah, rekening bank Anda sudah diverifikasi. Oke. Kita klik saja oke. Nah, begitu teman-teman ya. Itu saja teman-teman ya. Untuk tutorial bagaimana caranya memverifikasi rekening bank ya. Oke, itu saja, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Jangan lupa klik like dan subscribe serta bunyikan tombol loncengnya. Oke, selamat datang kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.